Shiratal lagi Anam talihim khairin mu'tadin. Jadi pawal nadi arsalar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushram baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Wa huwa Allah ta'ala iku alladhi dzat arsala ingkang lepas sapa ladhi utawa ingkang utus sapa ladhi ar-riyaha ing piro-piro angin wa fikiro atin arriha ing angin, maksudnya mufrad busron nusuron nusron wae teng sapah niki busron nusuron apa busron nusuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah, maksudnya ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah, maksudnya udan gitu. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kuda malmatori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qira'atin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun nasron masdaron. Wa fi ukhra bisukuniha kelawan sukunis sin wa dhammil muwahhadah lan dhammai ba badalan nun hale dadi gedine nun kira'a kita busron. Dene nateng sapahe nusuron kalian nasron. Nek kira'a kita napa busron. Dadi wa dhammil muwahhadah dhammai ba titik sitok busron nggih badalan nun dadi boten nusuron tapi napa busron. Mubasyiratan tegese angin nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrati sing pertama iku nusyur. Nusyuran ka rasulen rasul rusul. Nggih nusyur, nusyur. Wal akhira utawi mufrati sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurana ingsun minas samai sanging langit ingsun nurana maaning banyu tahuran kang nyucana. Mutahiran tegese sing kang nyucana. Sokaya anut ana sing nyucana yo nyucana ora ana banyu najis. Di kula terangno nggih cara madzhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kolah. Niku nak cari Imam Syafi'i, jika air sebelum 2 kulah itu kena najis sedikit, rubah atau tidak rubah najis. Ye. Tapi kalau terlalu banyak, meskipun kena macam-macam tidak nopo, tidak najis. Terus illa mataghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi nopo? Najis. Tapi wis macam-macam lah madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih. Monggo nanti nabi latihan ijtihad. Enggak menyesatkan ora apa-apa sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir, ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede ini sumur enggak sepiro. Nabi itu wudhu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah, batang anjing, dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Nabi yang namanya air itu menyucikan, tidak pernah bisa kena najis. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadise ngono. Ya ini ya paham gitu.
Mana nak sampai ditangleti? Lo sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit, itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan, misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, lah itu yang limbah keluarga ya, kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa, sapi teng macam-macam kan ke situ juga. Yohin ya, cara gue istihad nih. Karena kalau menurut Syafi'i dua kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa bahan yang apa najis, yang limbah itu yang najis, ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikol madham, rausul makul tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikol. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, enggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus iku ono lama sing darane suci, tapi nek kotoran rohin enggak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus, ya sudah begitu. Faham ya, terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai Kali Jode kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua, macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'antohuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam madhab Syafi'i itu, air dan tanah. Ini air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu, ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa mus? Boto, boto bangunan, boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan ya, terus dipakai botol, dicampur-campur, diulet-ulet, terus jadi apa? Botol. Itu orang madhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa, karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Itu orang madhab Hanafi suci, karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasek-fasek itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci ya. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu, jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah satu dua tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah, pokoknya ada sumur. Sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini badang-badang anjing dan bekas orang-orang haid, ya kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, "Alma la yunajis alma utahurun la yunajisuhu." Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak, sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Nah itu ya itulah ijtihad itu ya. Ijtihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan.
Kaya nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya pas PDAM ngoten niku. Enggak ambu taek terus enggak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas ge saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Ya, tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari Gunung Merapi dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, well, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tathura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tohur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kulawarai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Berarti dalam disiplin lughat kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Faham ya Fuad? Apa? Terulang-ulang. Sehingga madhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Faham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya enggak ada mustakmal, ya enggak ada apa? Tapi kalau dalam adab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal, karena sudah pernah dipakai sesuci. Itu madhab kita, madhab Syafi'i. Sama nanti soalnya kalau cerita, kalau cerita sama nak kedesek, nganggu sih gampang mau, gampang kan? Ya masuk akal, karena memang wazan faulan itu untuk tadi, untuk litakrir tadi, untuk mengulang, kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepur. Faham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim, kalau dolum banget dolim ya. Makanya disebut Quran wakana al-insanu zoluman jahula. Dolim itu dolim biasa, zoluman banget dolim ya. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok ya. Berarti kalau tohuran banget nyudain, berarti diulang-ulang. Makanya madzhab lain mengatakan air itu tidak ada mustamal. Dan saya kadang ya intikal madzhab begitu. Nah ini kalau gimana? Coba kalau di hotel itu mustamal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tahu nggak di hotel nggak ada rumahnya. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tuh mus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau nggak intikal madzhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah, ya, suci. Mus. Takoi pangeran, takok gue bolak balik intikal madzhab gusti. Jari sopo, jari kesepakan, takoi. Lagu yang ini, bekorok, takoi malah pusing. Kayak Pak Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayat itu. Masyur Pak Khalil Bangkalan, tidak nalkin mayat itu. Yokin yo, aku sibuk urusan pakai, takoi malaikat ngenteni Pak Khalil. Tinggal mirip. Si mana dok, nalkin meneh. Yo cio, soe, nak takoi malaikat marah buka mana buka, ngenteni ketuaan. Maksudnya ngenteni dia nih. Ya sudah, ditinggalin. Ya orang tidak kok yang dia orang kabudut. Oh diwarai kafe. Nah, terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan kok aja. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi jadi ruhkan kamu tak kok malaikat ngetos terus bar. Aku tak kau duduk mawon pasti. Sewen. Yakin mugarukir ngomong ngatur kalau ngomong bukan nakir. Kamu tahu kan tugas standar anda apa? Ya tugas standar yang bukan nakir nuduh ikus biasa ya. Biasa nuduh ikut akan apa? Nah itu mungkin.
guyone wali kuwi jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teksnya Allah tuh yauma nad'u kullu nasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyar syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju, ya ma'asyar malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia mbok bodoh, mbok ora, mbok pinter, mbok ora Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih. Ya kita tidak tahu, tahu-tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati, menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati benar, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung gitu. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketua ini partai dia celok pangeran melayu. Wah ngadepi pangeran meriang tetep. Paham gitu. Jadi nanti sampean itu ditanya itu liwat nawa. Liwat nawa ketua. Ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikutin enggak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharin wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunnan. Kalau saya masih hidup, berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya ini Quran ada sunnat Allah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundut jare Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus tapi terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'akulu suhkon suhkon, ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat, ahdatsu itu apa? Ada yang, oh itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama sunni ahdatsu itu ya bid'ah-bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat duhur kok 6 rakaat itu kan nganggur papa tes kesel ke malam minum gitu. Utawa duhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah ya. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal tidak detail sunnah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Rogen itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup dua dia. Nah, buatan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau enggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik unta, naik himar. Setelah kamu naik
dan kamu tenang di atas punggungnya. Litas tahu ala zuhuri sumatas kuru ni'mata rabbikum idas tawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu mukrin. Artinya ketika kita naik unta zaman dulu dan teksnya memang unta itu, terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza, apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai unta sehingga kalau yang naik Innova enggak usah baca itu? Wah, aku numpahku ora unta kok dadi rasa maca subhanalladzi wa sakhkhara. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake unta. Ya ngajak goblok bareng to masuk matepuk kanthi. Makanya sensitif ya, bakas bid'ah ndak itu sensitif. Enggak usah dibahas, biasa saja. Nek senara cocok ya diam aja. Sudah sebenarnya ora cocok karo sampe nglakoni tapi tidak usah komentar karena jlimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki. Orang Sidoarjo. Padahal wong Jawa Timur ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah, saya ini kuat kuat puasa terus. Kata Nabi, jangan, puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balilo-balilo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah, saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah, saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali, sab alayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah, 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin, kata Nabi. Ya Rasulullah, saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu, kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan, karena semaan itu kan 1 hari khatam. Faham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan, karena semaan itu 1 hari apa? Lewat telepon pertama lewat santri saya, terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah, lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Enggak pernah, setahun aja enggak mesti. Lah iya, kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari, kamu setuju. Tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam, kamu enggak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa. Tapi lakukan perintah Nabi tiap hari, tiap 3 hari, khatam. Menang deh. Jadi, lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Tidak juga kan, mereka juga orang yang enggak jarang baca. Sering jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia ya biasa mawon. Cuman semaan hafal Quran wis semaan. Nah hafal Quran ya wiridan, malah lucu tuh hafal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae arah apal ya nyemak kan kena kesel ya mulai. Jadi bang nyemak sampai geremeng. Bari ku mangan entek akeh kan ala lucu. Wong nyemak ya udah kurang ajar. Jajal kowe nyemak ki delok ngarep mbek guri tok gebar ya wis. Aku seroh kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal kan ya. Biasane nyegat guri to. Kok agar gurine kembar pojok. Kok agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhirnya pinter sing maca kembar gurine. Paham ya, terus wau ya, tohuron ya, tak latih memahami Quran secara lugat. Ke Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut madzhab ini tidak ada air apa mustam. Tapi kita biasa madzhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustam. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama ima'an tahura mutahhiran tegese banyu iku sing nyucikno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran ya, aku nak nguripno bumi iku ya nganggo lantaran banyu. Jadi aja coba soal pangeran kok buta lantaran. Waduh, repot.
Ngurane pangeran dhewe mesti lan aku nak ngure Prabu lewat lantaran. Banyu ora sampe jero-jerono. Pangeran kok buta lantaran. Ya lantaran lah ya iso, tapi nek apa bangun lantaran ya oleh ya aja terus apa mau wasilah wah ya malah kacau. Serasa ngono-ngono ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, mumpun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhiya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Nggih, Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kamu kira pangeran kok ngatur? Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi nggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Apokir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-apokir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama, "Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah." Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. "Apa betul ya Allah saya butuh minum apokir?" Terus, lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus, samusa, sehingga fungsi herbal ini aku sopo gak jeneng kan? Lah yang aku gaya fungsi ini ngono kayak ngobe kok ragil, fungsi gawe aku ya aku. Jadi sehingga budrek aku nak aku yang ngeluh, budrek mandi, sehingga aku ya pangeran rumang samu sopo. Sehingga aku ruhe nak berkelong lego ya pangeran, rumang samu sopo. Kemudian bujurnya ayu lah kan. Saya itu pengirahan rasa, aku isin lah gengsi. Gue rasa mau. Kalau mau nih elak dibanding bujurnya ini suargo. Nanti dunia ya ayu. Nggak ngurukin yang diselera. Faham itu. Terus itu masalah yang gak akan selesai lah yang milki ama. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mau minum. Setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya enggak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan, memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir sirik, tidak usah nganggu ahli-ahli, tidak usah nganggu ake. Tapi sing seneng dagangan, ya nganggu. Tidak usah jimat-jimatan, ini hati apa? Booming, ngoten mau ini hati. Kalau nanti ake larang, sedurungnya rame-rame ini ake. Barang ake rame, terus buatan kulon gue, darah ini murah, repot. Nggih kula mboten sapa. Dulu akeknya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya seharga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akek booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 ah muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu akek-akek yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Faham gitu terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur, ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustana. Lah menurut hadis teks hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudhu itu membawa dosa anda. Kata Nabi, jika seseorang wudhu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari telapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbeini al-dhafirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan anda mukasafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Tidak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya, sama ikut mana ya.
Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang, gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak banyak titian. HP kertune loro masa mazhab mesti itu. Nah, itu gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah, istilah pangeran li nuhiyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan perantaraan air. Padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya nggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya yes, pokoknya ya yes. Sudah pakai dua kartu apa susahnya tuh? Ya nggak ya, apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maitat. Wanus kiyaku. Lan nyirami ingsun yastawi podo bal datam mayita bitakfif iklan takfif mayita, maksudnya buatan mayita tapi apa? Mayita yastawi podo fi ing dalam dawa mayita apa? Mudhakar mudhakar mu'annas ulan mu'annas zakar aku mudhakarna sopa wa ta'ala aku ing dawa mayitan diktibari makani kelawan dihitung tempat, maksudnya mayitan wanus kiyahu menik masalah naku lan nyiramno ingsun gu ing banyu ailma atrisi banyu mimasa yang berkoro kholakna kangus gawe ingsun ingsun gawe siraman an aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan dikese unta wa bakaranan sapi wa gunamanan wedhus wa anasia lan pira-pira manusa kasiran kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa ku dibakas dhisik kewan. Mergo nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek ndelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa ku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kuwabe kita feke nak salat istisqa sunatane ku wong kon nggowo apa? Kewan. Tapi aja kethek lho. Contone kono iku ya kaya wedhus sapi, ngutus nggowo kethek, ula, bulus wah. Malaikate bingung. Ajete kewan iki kewan tapi aja bulus, kethek, ula. Mulane teng daerah mriko, teng daerah sarang nate kekeringan. Karena kekeringan tiang sholat istiqo itu harus gue sapi gue berdus delalah bersolat istiqo itu udan tapi kalau seneng begini ini pas udan kiai ini menghentikan itu kue jogi er nak udan ini krono kue yo krono sapi gue berdus sih mereka radu itu soalnya mereka radu lah itu agama, agama itu kita kita tak abdi wong kita jadi makhluk paling terhormat tapi nyatane nak istiqo butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Temriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus lho. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan. Tapi yo soal kewan mau iso mbayak mung. Wah, lah nak wong pasar ngasem mbok gowo mulai. Ular kobra macam-macam malah repot. Nah ini menunjukkan gitu, karena manusia itu agak dosa. Malahnya jemben tengororo masar itu manusia ora kepengen apa kewan ora kepengen jadi manusia, tapi manusia kepengen jadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba, ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya di dawuh Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi intinya manusia subhan tengah orang orang masaruk bayang no koyok kewan sing akhir hayatnya mau didatih anu nopo lemah. Ya, kadang-kadang manusia itu dalam siklus ini apa kewan mana didisi no bimba kola kena nopo an aman hiyen. Ya. Kalau dilihat dari dosa andanya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya, ya apa manusia. Wa anasya lan piro-piro manusia kafiron kang ake jamu insan yang telafat anasi jamu telafat insan. Wasuhu te asli nafat insan iku anasinu faudilat muka digendia apa anu-nunun digendia aneh ya waktu imat lantin itlop nofiha yang dalam ya apa yang dalam ya apa al ya uya maksudnya ya sing songkon nun di itlop nofi ya asli au jamu insin di jamai lafat insin walaka tesorof nahulan teman-teman mualak mali ingsun atau mutar-muter ingsun hu ing ma'ayil ma'atik sebanyo bainahum antarane wong ake liat dekaru sebuah gelem iling sopong ake asluhu ya dekaru. Niki kok usum nahu le utimat ya gamna apa atak utak fi dzalik dalam dal wa fi qiraatin liyat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf ay liyat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bi iklan ma fa aba mongko mongso bakaru nasi sowa kake manusa mah ila kufuran kecuali mungkiri dening nikmat syuhutan tegese mungkiri dening nikmat
ngingkari dan nikmati maring nikmat khai suka lu sekiranya ngucap sopong akeh mutirna bina wikata mutirna dan keiudan kita bina wikata sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampe nak ketemu Allah ben selamat ini kula jamin lah, nah ilmu kula ini orisinil Allah ini gak ada adat, gak ada sunnah dalam bahasa Quran perkara itu ada alamati, jadi misalnya ada mendung, alamati ada udan terus Allah ini gak damel sistem salih waladhi ja'ala syamsa dia awal komaroh nura wa qaddarahu mana zilali ta'alamu adada sini nanoko wal hisab sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini kalau musim kemarau ini, posisi bintang pas di sini sehingga wong Jawa sing goblok laroh ini musim hujan, ini musim kemarau kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur, macam-macam. Itu kita tahu, itu sunahnya Allah. Dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung. Karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya semang begitu. Karena inginnya Allah, manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuah, yaitu akidah. Dan kecerdasan yang diciptakan sain, yaitu pengetahuan. Itu ininya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yesumu li ru'yati wa aftiru liruyati fa in huma alaikum fa akmilu iddatas sya'ban salasina yauma. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai oh saiki wis 29 nak ben ikmal. 30. Lho ikmal itu ru'yah atau hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus dijak goblok bareng. Mulanya susah jadi ulama. Mereka dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut dak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu dak kunut, Imam Syafi'i. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu rois am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, udah kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dari rois am? Neng PBNU, sing liwat ahwa, itu kan buat nanti. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutan. Ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa. Kecengklok rugi kebodon, biasa sama pernah. Saya anggap aja. Kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Faham ya biasa mau wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh itu. Roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah, sekarang itu usum anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya badek wong Yogyakarta, wah badek nasional, berarti yang badek wong Indonesia, anak badek rawang Indonesia. Jadi badek us, apa? Pakaian apa? Nasional. Ya wong boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak kelabi putih. Orang-orang kesunatan ibadah nggak kelabi apa? Badek. Tapi nak kowe wong ngalim, ben diarani kelabi putih juga wajib. Kudu kadang-kadang nganggo badek, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih karena pikiran lu sederhana sering ditanya Gus kaya wong alim ratu juban nah juban kaya wong Arab nak badik kesana kaya orang sunnah rasul sunnah putih setengah-tengah ngomong hem putih sunnah rasul tapi tetap Indonesia terus tak pikir lah rusin nak mikir kaya gue badik
Tapi itu tadi, saya masih khusnudzon. Jika jadi tren nganggu kambing hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Nah, mungkin dia termasuk begitu melok. Mako medeknya itu ngelurus no. Itu tidak tahu saya kalau. Oh, itu berarti sudah tinggi kelasnya. Sudah. Jadi menurut saya tengah-tengah pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik, Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kok mati ya sudah hem, ya sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan, sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir, ya Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir, termasuk minas al-fikin ala walin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko-soko masjid. Setelah itu orang tabiin-tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin Wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat, bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita-kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun diantara kesunatan itu karena kita mampu, setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh, sampai sikil beda sirah gitu. Ya gini ya, nah, ini orang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus. Terus bariku lagi dibuka raine ya, ya mus, sing mutin-mutin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib to ora jare Jabir. Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile, nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya domator Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj al ala rijlihi sayan min izkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kuwi saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dumaki-maki wis. Wis meneng jare. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmad misluk. Mancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kok kowe ben roh. Nak dhisik jarak Islam ngene iki. Liaroni al-ahmak misluk, ahmak itu bintu yang level tinggi, medium. Itu ulama betul, ya begitu. Saya ini orang Islam, jauh tuku kurma gampang, sidi-sidi buka kurma, sunnah rasul, mergo ngaku kurma. Ya perkara ini kelar tuku, zaman kini gunung kidul melarat nggak apa, aneh-aneh. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, titik. Kok cek repot ya hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunat mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu disik-disik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin. Wis menengae. Kulo ge sering ngger kulo kan kiai ngrebut poso sesering sowan kata. Kadang sing sowan kuwi mlete di bangku lho. Gus kurma Gus. Enggak apa. Ge sunat Gus. Ah sunah mbahmu pangan kue. Oh kiai kok ora kira sopan. Aku tak buka, aku degan. Aneh-aneh gitu. Namun di sunnah, sunnah dia, tidak usah kecanggam. Lagi buka kurma sekurang tahun, lebih kali tahun. Umur piro? Patang pulau, Gus. Ah, tolong pulau walu tahun, gak anggus sunnah, lagi rong tahun, geger. Biasa saja, dulu Nabi biasa. Nabi kalau zaman ngendikan, ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan, ya gitu, sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulu ma'rufin sodakoh, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau tidak bisa fabi kalimatin toibah, cangkem sing apik. Nah raiso sementing jomrengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Wajin.
itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kau nak apa ngekik kurma yuk khutbah bareng. Kau sepangan dewi entek no. Ya ana sing sabar. Sekolah tobat kok sampeyan mboten ngomong-ngomong ngono wis. Ya biasa saja kali min sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak blader gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata. Dulu itu la yajidu ahaduna illa thauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film, mulai versi sini kita sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya bloder, orang-orang adzan di bloder gak sopan. Memang ya duwe nek lampi mau sitok iku. Adlo critane sak laban, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bar salam melayu. Jebule opo kita tak ya salat salat ben bar salat ora widen melayu kenang maksudnya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salat ba kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namung setunggal istri saya di rumah aja utuh. Yo saking saking tidak adanya baju. Ya, saya ingin sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya, di pulau suwun misalnya malah yudroku kulu, lah yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan, berawang Arab, supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo yuyu. Paham nggih, kok aneh. Kemudian ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Cuma penting duwe semangat sunah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Rohin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tertinggi sekali. Ya Nabi itu kan, misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus, mbak. Gitu. Sifatnya Dajjal dulu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti, wah keriting mirip Dajjal, ganda. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua, dikira enggak mampu bikin yang keriting. Ya sudah, dibikinlah yang keriting. Ya sudah, gitu. Biasa saja. Buatan berlebih. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan, seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Kita dimulai kalau sedekah pakai ini, kalau enggak mau sampai mulai firsana syatin sambil berdus ijik larang walau bisik kita meroh separuhnya kurma masih kadang enggak mampu fabi kalimatin toyibah enggak mampu lagi ya, soalnya tak sedaku walau bitol koti wajin sedakolah meskipun dengan ceria itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling enggak ceria itu happy coba kalau saya ngaji merengut menang terus kita nyesal. Sing ngaji kan mikir, Gus Pak kurang apa? Kita yang ngaji kok ono sing kurang. Terus sing kedonya nafsir roh paling kurang sangune. Jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsam ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbok ndi ganjaran akeh ndi? Muga guyon kula bilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah tolkoti wajin, wajah yang ceria, yang happy. Kita kiai happy kan juga senang, paling gak mikir nasib kan. Kiai gue happy sebenarnya. Saja misalnya kita kiai gue rugen sumpek, mau coba kukar kukur, bariku angok, bariku kukur kukur benar. Kan mau mikir, waya tanggale bayar gue biaya kredit. Apa waya ditarik sepeda motor? Kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek, sing wong alim mulai nafsir paling berkipir iso. Wah, paling elek. Ya nak wong alim kan ana ukur-ukur mesti nak sing cuudon kan paling macane bingung terkipe. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nak dadi kiai nak iso sedekah macam terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasodaku walau bitol qadha wajib. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Mbok namun kula itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunah rasul itu satu. Ya berat bagi yang enggak bisa melakukan itu, Pak.
yang enggak bisa melakukan itu apa? Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa-apa ya mau sekulon kepinginnya kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khayyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel nanti, enggak kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Unta. Saya mulai Arab Saudi pakai MRT berkondisi Nabi unta, terus saya nganggur nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Kurang ajar itu, sebenarnya notamu spesial, misalnya pejabat negara, sebenarnya nak tawaf numpak kereta muter. Diarani rasa di sini Nabi numpak unta, diarani sate kurang ajar ini dur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampai munisah tau rabi. Munis rasa Nabi di sini tawaf. Ngagem unta, munisah kok kurang ajar ya. Mulai misalnya kereta asenan, angop sidik-sidik sebeng pitu. Ya kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak saya bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ron kiai ku bingung ulama yo mikir hukum iku kaya ketok ceria kalau sampean ora bingung ora ceria fa apa mongko maso pak karo nasi sapa agak menuso mo ila kufuron kecuali ngafiri nikmat Allah juhud tegese engkar li nikmat lin nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir naden kaeringi udan kita binawi kata sebab posisi bintang sing ngene iki walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhir walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna iktine nugasno ingsun pangutus ingsun fi kulli qaryatin ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno umpama wong ngersakno kabeh desa yo nabi tapi kok kakean nabi malah repot kan yukhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk qaryah. Walakin ba'asnaka tetap ini ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahli qura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi ya guma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku ya pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok terus kabeh ya kon anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong ana kuyunan wong Arab wong Jawa binti ape wong Jawa ya. Wong Arab itu cara obat itu dosis tinggi, malah dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam, jadi rapati salah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai wis jadi iman. Nah, wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat ben ringan apa inti? Apa ringan lan jare ono, jare kiai Jawa, kita ya apik wong Jawa kuwi wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Saya ini beli bos. Eh, orang bingung. Ini kalau ngomongannya orang apa? Bingung. Lapa nganalisis ngono barang. Ini kalau nganggur itu serepet. Fala tutik mongko ojo nurut siro al-kafirin yang kira-kira orang kafir. Fi hawa huming dalam hawa nafsu ini kafirin. Jadi kalau jangan ada orang kafir ini menyangkut hawa nafsu. Tapi nak menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial ya malah apa kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir ya, misalnya ngeten ini makanya Imam Suyuti nafsiri falatutil kafirin ay fi hawahum dalam hal yang bersifat hawa napa misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun fape demasal koma korhum mislu. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gendo, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam dari demi Allah rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kedzaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan
misalnya kita jadi kiai ora enak ora digaji tetap. Setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi ditangkap polisi, hukumannya mati itu saja berani. Kowe ngiyai trimo ngono ora wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalahan kita akan dibandingkan kedzaliman. Nah, orang soleh diutangi duit, orang soleh medit, sebenarnya dibanding no. Maling bik maling utang-utangan, orang soleh orang utang-utangan. Ya, emang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa'innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala ya. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang dolim juga sakit karena kedolimannya, toh mereka berat, berat. Coba jadi kiai badan narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba, antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong kasut sidik-sidik, paling ngerasani. Kiai soalnya ngomong tok, iso nglakoni paling gitu. Podo kiai ini paling kasut. Ya sidik-sidik lah, paling seret. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampai cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Jadi eling-eling itu terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedoliman. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Serempet preman-preman nak tobat itu serempet. Kulo nu rasa nyesal bet tobat di preman. Nah, ono preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, min itika, terus mbek wong sopan. Niku ora pas ajane. Nah, tobat ku tetep ning prapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Dadi ku tobat tenan sehingga dhisik prapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep digenti generasine. Mestine maksude mesti ora kok terus elek mboten, mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar yo wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Sekata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sadinane kulo ora sadinane tukar Kamis masuk Islam. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Ku diwacana Quran surat Tuhan. Bareng Islam metuki Nabi, mun wae bar Islam teng Masjidil Arqam ning bene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menenge kok langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bar iku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing dhewe. Paham nggih? Jadi enak maksudnya. Lah misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo dari akhir. Artinya gak ada perubahan kan. Lah nek ini mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten dong arek kiai dene. Mestine ngono. Makanya Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni situ. Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Tobat saya membunuh orang paling dibenci. Ya, misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bareng ngiseni jedinge, bareng jak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kuwi sing lakon. Nek mau cerita, cerita ilmu, temen ora kudu nglakoni. Ya tugale wong preman brabrek, blonjo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni.
Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngobani masjid 10.000. Padahal dunyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 tak minimal diluwehi. Ora, malah pas tobat ngobani amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Serepet repot. Tapi ya apik tobat, nanti ki cerita. Tidak begitu, mestinya berbanding. Paham ya, sampai tak kok tobat itu cara ulama yang ngoten itu berbanding. Malah nerin Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid. Fakaan fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. Khalid itu sutekil tekelek kan, pikirannya ala sahabat yang menusa ruhin-ruhin es, kayak iwang wedok sampai apa jenenge, ghanimah mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ana kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dure mosak musolane iki dampira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ora kena, meleyang to. Jadi Gunung Uhud itu dure mosak musolane mbok dhuwur putih. Wong kula nate mriku bolak balik kan gak bisa nih orang tahu. Kalau kayak orang India, jadi malah itikaf teng gunung loh. Uhud, tapi ya dari dia bapak ya raro. Lalu itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya, dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang enggak ruhin-ruhin itu dah kafir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah, sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglima ini siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampai biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau lebih jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1 banding 3 ya? Nah itu dulu, pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali, mana yang sedikit, mana yang banyak. Abi Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, sanggup saja gitu, pokoknya tak ada gambaran cara Jawa paling gampang. Lagi mau cek kitabnya mana bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut Fal Mughirati Subha itu. Kang itu wal adiyati napa dhabaha fal mughirati subha itu. Jadi pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak berterbangan. Terus pasukan yang 3000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam itu kewakil, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Faham sih kalau maksudnya? Sehingga wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wongnya podo. Mau bari sedok dirubah. Nah, misalnya si mimpin Mustafa sebuah jari, mati ya sahid, ya mati kabel.
Nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan. Bisa lo bayangin nonton aneh padang pasir 3000 orang yang 100 di depan Negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita ada imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang. Lalu itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cemerdas. Buarang Islam tobat nyapu masjid. Sebarikus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cemerdas memperdayakan ekonomi nanti suga beli gede. Bareng Islam terus. Dunia nintek melara terus nyapu masjid sebariku sholat qobliyah ba'diyah mulai mau poso sunat ya tidak apa-apa itu tapi suge tetap zaman kafir suge zaman Islam kirim dia zaman Islam ya suge terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izzatil Islam mestinya tapi ya nggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya tidak apa-apa ojo kok terus jari Gus Pak ngunduh elek ya orang nak jadi tobat mesti apa tapi nggak fair gitu loh maksud. Maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsiro al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajah hidhum lan merangi sira hum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Mate hujah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Ini jelas kita takdiri wajah itu bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok benernya agama apa Islam. Wajah itlan merangi sirogum ing kufar bihi iklan Quran ayat Quran itu si Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wawa ta'awwa wa'ala dhidhat maroja ingkang lepas sopawa al-bahra ini ing dua laut. Arsalat ing lepas sopawa ta'ala guma ing al-bahra ini mutajawiro ini halnya berdampingan. Hadza utawi iki wa'dun iku banyu sing banget segeri banget manis banget segeri. Furatun ter enak diombe, syadidul udhubati sing banget manis. Iki kono nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun ter banget pahit. Syadidul muluhah tegese banget pahit. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing nopo gampang diminum maksudnya buatan pahit ketemu laut yang banget pahitnya meskipun banget asine apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala baina guma antarane banyu sing nopo tawar lan banyu sing asin apa gawe barzakhon ing pemisah hajizan tekse pemisah kita ndak tahu pemisah piye wis pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut tuh air nopo tawar layak tadi tuh ora campur apa hadu masalah siji ne banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liyo mergo wonten apa hajis wonten apa hajis ana pembatas wa hijron lan tegese pembatas mahjuron kang iso nglindungi esitron tegese tutup mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru sebab anane pembatas apa ikhtilatu huma apa campure banyu asin lan banyu tawar.